Selamat siang semuanya. Hari ini saya akan membagikan tips bagaimana cara menghilangkan bintik-bintik hitam yang ada di wajah dan juga mengencangkan wajah dengan air perasan pencucian beras. Caranya gini, gampang pemirsa. Kita kalau hendak menanak nasi, beras kan biasanya dicuci. Tunggu sebentar ya, ini beras akan saya kasih air. Ini pemirsa, udah saya kasih air. Terus diremas-remas. Ini air pencucian pertama ya pemirsa. Jangan dibuang. Biasanya kan kita dibuang. Nah, ini remas-remas air putih. Terus remas-remas. Terus nih sampai airnya putih nih. Udah cukup ya pemirsa, airnya udah putih. Dan kita tuang airnya. Nih lihat airnya putih nih. Kita tuang airnya ke dalam wadah. Ingat ya pemirsa, ini air cucian pertama. Nanti akan kita diamkan hingga airnya bening. Nanti dia akan mengendap. Dan endapannya itu kan kita gunakan untuk masker. Masker itu yang nantinya yang bisa menghilangkan flek-flek hitam di wajah dan juga bisa mengencangkan wajah. Ini kencengnya sama kalau kita pakai telur. Tunggu sampai mengendap ya pemirsa.